Ya, pertandingan sudah dimulai. Baru saja bola bergulir, Persebaya mencoba membangun serangan cepat. Satu serangan dari Surabaya dari sebelah kiri. Nomor 10, Agus Salim. Agus Salim, akan tapi ada Ahmad Said. Peluang bagi Surabaya tadi, kita saksikan tayangan ulang. Bagaimana peluang yang diperoleh oleh Surabaya? Ahmad Said, Agus Salim, Ahmad Said lagi berhadapan dengan Herman. Kembali lagi dibantu oleh Agus Salim. Erwin Wijaya, umpan, jaga gawang Basuni Alwi, meninju bola tadi. Masih datang lagi serangan dari PSM Ujung Pandang. Erwin Wijaya, bantu Bahar Muharram, offside. Kurniadi, tayangan ulang kita saksikan bagaimana kemudian pertandingan berkembang. Satu peluang lagi ada Herman Rasti. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana terjadi cemelut. Ahmad Said, tayangan ulang kita saksikan Ahmad Said. Lepas dari jangkauan Samsudin. Dan ada Eko Dono melakukan sundulan. Tapi paling bagai cara Persebaya mencoba melakukan tekanan. Lepas tembakan. Ahmad Said. Kira 3 meter Ahmad Said kita saksikan tadi. Tayangan ulang Ahmad Said. Jatuh dia tadi sebentar. Lepas tembakan. Jaga gawang Ahmad Said. Langkah terlambat Yusuf Eko Dono. Wasit Widianto Nugroho dari Semarang meniup fluid. Berakhirlah babak pertama dan kedudukan adalah 0-0. Sore ini pertahanan PSM Ujung Pandang memang sangat sulit sekali ditembus. Wasit Widianto sudah meniup fluid. Babak kedua antara PSM Ujung Pandang melawan Persebaya Surabaya. Seperti yang terjadi tadi. Satu serangan lagi dibangun Persebaya. Yusuf Eko Dono. Kita saksikan gol dari Persebaya Surabaya tadi. Yusuf Eko Dono memberikan umpan, diteruskan dengan cepat. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana gol tercipta bagi Persebaya Surabaya. Ini adalah Yusuf Eko Dono. Yusuf Eko Dono memberikan umpan. Yusuf Eko Dono memberi umpan sejajar dengan gawang. Diteruskan bola tadi yang melayangkan gol adalah Wiputo Gede. Namun ujian yang harus kita berikan adalah kepada Yusuf Eko Dono yang melakukan palang pintu dari Persebaya. Yusuf Eko Dono. Masih Yusuf. Umpan tarik lagi. Lepas. Kita saksikan bagaimana Yusuf Eko Dono memberikan umpan manis.
Ahmad Said bebas akan kasih bola kecil. Kita lihat pemain Persebaya menguasai bola. Dan pemirsa, memang kita saksikan bagaimana Yusuf Eko Dono memberikan umpan-umpan akrobatik pada pertandingan hari ini. Kita lihat dalam tayangan lambat Yusuf Eko Dono melayangkan bola ke mulut gawang ujung pandang. Dan bola menuntur yang gawang. Dan ini kembali kita lihat Yusuf Eko Dono memberikan umpan melalui sundulan kepalanya. Dan sayang tidak bisa dimanfaatkan oleh Anwar Likun. Umpan kawan Basuni Alwi memetik bola di udara tadi. Penggemar olahraga memang seperti yang kami katakan tadi bahwa serangan daripada PSM Ujung Pandang hanya bertumpu pada Kaharudin Shah, sehingga serangan-serangan yang bersifat sporadis dan hanya dilakukan sekali-sekali sampai dari PSM Ujung Pandang. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana serangan dari PSM. Semakin dekat.